Tahun lalu, peminat-peminat pelantun suara hebat, siapa lagi kalau bukan Anwar Zain, risau dengan kesihatan suara beliau yang difahamkan tidaklah begitu baik. Namun tahun ini, pada bulan April nanti, Anwar Zain kembali dengan konsert bersama dua penyanyi hebat, iaitu Bunga Cinta Lestari dan juga Yuka Karisma, sekaligus membuktikan bahawa kesihatan vokal Anwar Zain sudah kembali sembuh. Tentunya ramai tidak sabar nak tunggu bulan April ini nanti, kan? Pastinya orang kata peminat-peminat menantikan kolaborasi tiga suara yang amat hebat ini. Anwar Zain sendiri teruja tak konsert yang akan diadakan pada April nanti? Sangat-sangat teruja kerana pertama kali pihak Yuka Entertainment offer pihak saya, saya terus kata yes. Normally kita akan fikir, let us think about it first, sesuai ke tidak. Kita tengok background dia ada performer, sama ada music dia sesuai atau tidak. Tapi yang ini tak ada, straight away, jom buat. Alhamdulillah saya rasa tidak salah langsung untuk kami berkolaborasi tiga orang kerana setiap orang mempunyai tone suara yang berbeza, genre muzik yang berbeza dan kami harapkan akan kombinasi ini akan menjadikan sesuatu yang boleh menjadi kenang-kenangan untuk fans especially dan saya harapkan pada hari itu dapat belajar daripada mereka berdua dari segi performance dan juga nyanyian ya. It may benefit kita kan sebagai seorang penyanyi. Ini baru Januari, kita ada lagi 3 bulan persiapan tunya kan. Jadi bagaimana Anwar Zain sendiri? Adakah selepas ni dah research lagu ke nak dinyanyikan ataupun bagaimana? Saya bakal menyanyikan 4 buah lagu solo atau 5 mungkin. Tengok timing dan juga akan ada trio. Saya ada meeting dengan musical director saya. Dia sudah siap sedia dengan music arrangement yang baru, which is very interesting. Musical director saya ini memang orangnya kerja dengan cepat dan pantas seperti manager saya. Mereka itu orang perempuan memang kerja cepat lah. Saya pun respect lah. That's how audacious manager saya mostly perempuan. Kerana saya ini nak kata saya demanding ke tak, saya pun tak tahu. Tapi saya suka sesuatu itu harus detail dan untuk memudahkan kita bekerja. Yalah, sesuai dengan nama Anwar Zain. Exactly. Sebelum ini kita ada melihat di laman social Instagram rakan-rakan artis macam Aflin dan Datuk Sheila Majid. Ternampak kelibat Abang Anwar Zain juga menghadiri satu kelas vokal di Bali. Walaupun artis yang berpengalaman macam Abang Anwar, Aflin, Datuk Sheila Majid tetap orang kata menghadiri kelas untuk mencari teknik yang betul, vokal yang betul. Jadi Abang Anwar Zain sendiri kan menghadiri kelas vokal sebegitu. Saya memang look forward to all these classes kerana kita dah nyanyi untuk waktu yang lama. Mungkin sebelum ni kita lakukan teknik yang mungkin ada bad habits dan teknik kita salah. Why not? Bila ada peluang tu kita dapat gain knowledge, kita belajar tu takkan berhenti sampai bila-bila kan. Selagi kita hidup, selagi itu kita boleh belajar. Saya dapat peluang ini, Alhamdulillah, Datuk Sheila Majid, kawan saya, dia menjemput saya kerana it is by invitation. Dia panggil masterclass vokal ya, Bali. Saya batch yang kedua. Bukan saja kita belajar new teknik atau cara nyanyian yang betul, yang bersesuaian dengan genre kita dan juga bersesuaian dengan tone suara kita. Mereka akan ajar kita boost kita punya teknik. Most of my songs, I have to belt out. Lagu tinggi-tinggi kan. Saya kena ada sesuatu teknik yang boleh membantu saya untuk sampai ke pitch itu, juga untuk menjaga throat saya dan juga kata vocal cord saya itu sangat-sangat penting. Speech level singing, it is not easy. Saya akan keep on buat research and practice. Pelapis-pelapis muda mungkin memerlukan untuk kelas-kelas vokal untuk mereka. Bagi saya setiap orang harus. Jika anda master, it's fine. Jika anda tidak pernah belajar, bagi saya bagus untuk kita menghadiri kursus vokal untuk mendalami dengan lebih dalam, which is very good for us. Good untuk kita punya suara untuk menyanyi dengan lebih lama, jangka waktu yang lama. Okeylah.